Selamat pagi, saudara sekalian. Morning break pagi ini kita tetap akan bahas tulisan Mandarin yang berhubungan dengan Alkitab. Hari ini akan dibahas tulisan Mandarin yaitu karakter Tian, yaitu langit. Tian langit ini terbentuk dari dua karakter. Satu, I dan Ta besar. Jadi I sama Ta, jadi tulisan Tian. Karakter ini ingin menunjukkan kata-kata Yesus dalam Alkitab yang terambil dari Yesaya 66. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhatianku. Itu juga tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 34. Nang Tian ini orang Tionghoa, kalau bicara tentang Tian, mereka sudah tahu, itu pasti menunjukkan Allah. Confucius pernah berkata, langit itu artinya Tuhan yang paling tinggi, yaitu Allah. Itu Confucius yang mengatakan. Mazmur 119 ayat 1 yang mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalimat ini merupakan salah satu pernyataan jelas dalam Alkitab akan bagaimana alam sekitar kita menunjukkan kebesaran Allah. Kata-kata ini membahas keadaan sekarang, bukan masa lampau. Yakni langit sedang menceritakan dan cakrawala sedang memberitakan karya kreativitas Allah. Mazmur 19 ayat 1 menghubungkan ide ini pada Alkitab. Semakin banyak kita belajar mengenai alam semesta, semakin hasil karya Allah terlihat. Salah satu contoh yang baik dari hal ini adalah teori kosmologi Big Bang. Sebelum teori ini, para ilmuwan dan ateis berasumsi bahwa alam semesta itu selalu ada. Perpaduan antara teori Einstein dengan kemajuan dalam bidang fisika menjelaskan bahwa sebaliknya alam semesta mempunyai permulaan pada awalnya. Ide ini ditolak oleh ilmuwan sebagai ide teologis, bukan sains. Namun, dengan perjalanan waktu, ide itu tidak dapat disangkal. Fakta bahwa alam semesta mempunyai titik permulaan adalah pengertian yang kita peroleh dengan mengamati cakrawala dan langit sesuai dengan ajaran Mazmur 19 ayat 1. Oleh karena langit menceritakan kemuliaan Allah, maka kita peroleh keyakinan dalam mendalami bidang sains. Semakin kita memahami dunia di sekitar kita, semakin kita memuliakan Allah. Manusia membutuhkan baik Alkitab maupun iman secara pribadi dalam Kristus guna mempunyai hubungan yang sejati dengan Allah. Akan tetapi, guna menyadari keberadaan Allah, manusia hanya perlu mengamati dunia di sekelilingnya. Saudara sekalian, kita setiap hari melihat langit, melihat sekitar alam semesta. Dengan jujur, kita pasti mengakui ada Allah di langit, di Tian. Tergantung kita percaya atau tidak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui alam semesta, Engkau akan menunjukkan kemuliaan. Melalui apa yang ada di dunia dan sekitar kami, sungguh membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Ya Tuhan, tolong kami, berikan iman yang lebih kuat, bersandar mempercayai Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mau mempercayai Tuhan sebagai Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.